Halo teman-teman, balik lagi di channel VG Gaming. Jadi di video kali ini saya ingin ngetes drop rate untuk M5 Support Chest, guys ya. Tadi di Instagram saya udah posting giveaway dan di sini saya udah mendapatkan 7 akun lah yang sudah level 75 tapi mereka belum beli M5 pasnya. Nah, di sini saya akan coba bantu gacain untuk mendapatkan M5 pasnya dan kita lihat drop rate-nya. Tapi sebelum saya gacha, di sini saya pengen gacha di akun sendiri juga sih, guys. Karena di sini saya sudah level 130 dan saya ngejar 150-nya untuk mendapatkan figurin Yuzhong yang M5 ini. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang bingung itu fungsinya buat apa di level 150. Ini fungsinya buat dapatin patung, guys ya. Contohnya seperti ini nih. Ini patung Roger yang M3 kemarin ya. Ini patung termahal nih. Soalnya kemarin yang M3 itu untuk naikin level itu susah banget dan butuh diamond yang sangat banyak banget ya. Nah, kalau yang ini patung Beatrix yang M4 kemarin, guys. Jadi ini termasuk yang lumayan murah sih, seperti kayak Yuzhong sekarang lah, karena untuk naikin level 150 itu tidak membutuhkan banyak diamond seperti kayak Roger kemarin ya. Oke, kita klaim dulu untuk rabat top up-nya buat teman-teman yang ketinggalan level bisa top up 350 diamond, guys ya. Dan di sini saya masih kurang 32 diamond. Saya pengen coba top up yang special bundle ini, guys. Apakah bisa menyelesaikan quest top up atau tidak ya? Kita coba beli deh yang 55 diamond ini, guys. Oke, di sini saya udah berhasil membeli yang 55 diamond plus 20 COA dengan harga 15.000, belum plus PPN ya. Plus PPN kayaknya 20.000. Ternyata bisa, guys, menyelesaikan quest top up, tapi nggak tahu ya menyelesaikan quest top up berapa ya. Kayaknya sih cuma 50 diamond doang sih. Dan ternyata bisa ya, kalau kalian beli yang special bundle ini bisa menyelesaikan top up ya. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung gacha di M5 support chest ini. Langsung saja gacha banyak, guys. Gak usah dicicil ya. Karena nih kita juga membutuhkan banyak sekali XP. Langsung 30 kali coba ya, 1500 diamond dulu, guys. Kita lihat dapat berapa level. Nah, ini dia. 300 XP dapat 27 kali, 250 XP-nya 2 kali, dan 1000 XP-nya itu hanya 1 kali doang. Berarti di sini kita udah level berapa? Bentar, kita lihat dulu, guys ya. Sudah di level 145, berarti butuh berapa XP lagi? Bentar, ini XP-nya 2600, berarti 2500 lagi, guys. Nah, ini dia, udah level 150, udah level max. Langsung kita klaim saja figurin M5 Yuzhong-nya. Jadi bagaimana cara untuk ngeklaim patung ini? Nanti ada formulirnya, guys ya. Teman-teman bisa isi formulirnya untuk bisa dikirimkan patungnya. Ini boxnya kita klaim Selena aja, guys. Belum saya klaim juga ini. Mantap. Kira-kira kalian klaim skin apa nih yang di M5 skin chest ini, guys. Kemudian di sini kita akan coba tukarkan M5 koinnya. Buat teman-teman yang udah ada M5 koinnya, jangan lupa ditukarkan, karena kalau event ini udah selesai, nanti M5 koin kalian akan dikonversi jadi battle point. Itu tidak bisa disimpan untuk M6 ya, karena beda koin di sini, guys ya. Dan kalau kalian sudah naik ke 150, koin yang bisa terkumpul hanya sekitar 3000-an saja. Jadi kalau kalian mau beli yang Roger Prime ini, itu harus nambah sekitar 5000 diamond biru lagi, guys ya. Jadi di sini saya akan ngambil yang Roger biasa saja. Oke lah, dapat Roger biasa. Oke, sisa 420, kita beli ini peti yang 200 diamond, guys. Oh, bisa dibeli 2 kali, guys. Mantap. Isinya apa sih? Oh, Battle Axie, guys. Ini Battle Axie yang bisa kalian pilih. Nah, tuh, kalian bisa pilih sesuka kalian Battle Axie-nya. Sisa 20, udah gak bisa diapa-apain lagi. Oke, sebelumnya kita lanjut untuk gacha Miss Bender lagi kali ya. Di akun ini juga belum gacha yang fase kedua, guys. Sekalian aja lah ya, kita lihat ya. Karena banyak sekali dari kalian yang nge-DM kalau kalian dapat skin Miss Bender-nya langsung digacha. Iri banget sih lihat kalian yang bisa langsung dapat, guys. Gimana sih cara kalian bisa hoki gitu, guys? Bagi-bagi tipsnya lah, guys. Jangan pelit-pelit lah. Kok kalian bisa dapat langsung gitu loh? Sedangkan VE Gaming udah gacha banyak, tidak dapat-dapat ya. Apakah akun kita sudah di-ban sama Muntun, guys? Gak mungkin dikasih lagi. Ini udah 187 kali loh gachanya. Waduh, gak dapat, guys. Baru terkumpul 846. Ini apa nih? Epic Skin Bundle. Oh.
Widih, gila. Mantap. Ternyata hadiah terakhirnya ada Ninjutsu adalah senjata terkuat. Gratis skin epic lagi, guys. Widih, dapat skin yang belum dimiliki kita. Tapi skin epic shop sih ini, skin Saber Venom sama beberapa skin ini sih epic yang bisa beli di shop sih, guys ya. 846 bisa saya cicil lagi ya untuk ngebeli skin kolektor mungkin. Jadi kita abaikan saja. Kalau gitu kita langsung gacha saja akun subscriber. Let's go. Oke, kita mulai dari akun pertama dulu dengan nickname Kavilate. Ini dia sudah level 75 dan belum membeli M5 pasnya. Jadi kita akan bantu gachain. Sebelumnya kita top upkan dulu diamondnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen top up, jangan lupa top up-nya di V Gaming Store. Semoga kalian bisa hoki kalau top up di V Gaming Store, guys ya. Wah, hoki dong. Gua top upin 170 diamond tapi kepakainya cuma 50 diamond ya. Asli, bener-bener hoki parah sih, guys. Langsung top up di V Gaming Store, dijamin kalian bakal hoki juga. Ini dia, kita klaim yang skin Yuzong Prime-nya aja. Sisanya biar dia klaim sendiri, guys. Gila sih. GG sih, guys. 50 diamond doang dapat 2 skin, guys. Mantap jiwa gak tuh. Oke, kita lanjut di akun kedua dengan nickname Hakiki ya. Di sini dia juga sama, sudah level 75 dan belum membeli M5 pasnya. Diamondnya sisa 6. Kita top upkan dulu, guys. 170 diamond. Semoga hoki juga seperti kayak akun pertama gitu, guys ya. Tuh, diamondnya langsung masuk, guys. Langsung top up di V Gaming Store, guys. Kita gacha langsung 2 kali. 100 diamond. Let's go. Dapat, guys. Udah tanda centang, anjay. Gila, padahal kayaknya 50 diamond udah dapat deh tadi ya. Tapi gak apa-apa sih. Mantap sih. Kenapa kalian harus gacha 2 kali? Karena di sini kalian mendapatkan pengembalian 50 COA. Nah, jadi tidak rugi gitu loh, guys ya. Jadi kalian pakai 50 ya, dibalikin 50 lagi COA-nya. Langsung kita klaim Yuzong Prime-nya. Ini dia, here we go. 2 akun hanya membutuhkan 50 diamond dan 100 diamond doang, guys. Murah banget ini sih. Oke, lanjut di akun ketiga dengan nickname La Joya. Kita top upkan juga ya. Kita top up 170 diamond. Coba kita akan langsung gacha 3 kali ya. Soalnya kalau kalian gachanya langsung banyak, kemungkinan ya drop rate-nya semakin lebih besar di sini, guys ya. Coba saja sih. 150 diamond, let's go. Kalau gak dapat kita tambahin lagi. Semoga aja dapat. Dapat gak sih tadi? Ada centang gak sih? Gak lihat gue. Dapat, guys. 150 diamond. Here we go. Ini drop rate di akhir-akhir event memang sengaja dinaikin sama Moonpun kayaknya. Akun ini dia udah pernah gacha ini. Akun ini dia udah pernah gacha. Tapi gak tahu nih berapa kali dia gacha, guys. Soalnya gak dapat COA lagi tuh. Berarti dia udah pernah coba 2 kali gacha lah di sini ya. Dan gak dapat ya. Jadi ya, apakah drop rate-nya kecil atau enggak? Enggak juga sih. Karena tadi 2 akun aja belum gacha, langsung dapat gitu loh. Oke, kita lanjut lagi di akun keempat dengan nickname Fronts J ya. Ini diamondnya agak banyak nih, tapi gak apa-apa. Kita top upkan juga 170 diamond ya. Kita tambahin dan kita langsung gacha saja. Satu kali aja dulu. Siapa tahu satu kali langsung dapat. Karena kita juga mau lihat drop rate-nya. Beneran satu kali doang, guys. Anjay, GG wepret ya. Drop rate-nya benar-benar gede sih. Jadi buat teman-teman yang belum pernah gacha untuk mendapatkan M5 pasnya, bisa gacha sekarang. Dan ini juga bukan gacha pertama ternyata ya. Gak tahu gacha keberapa dia, guys ya. Soalnya udah gak dapat COA lagi tuh. Langsung kita klaim Yuzong Prime-nya. Nah, jadi tidak mengecewakan sekali gacha kali ini ya. Tidak perlu sampai berpuluh-puluh kali gacha gitu, guys ya. Lanjut di akun kelima dengan nickname gak tahu apa nih, banyak simbol-simbolnya gak jelas, guys. Kita langsung top upkan lagi 170 diamond. Semoga akun kelima ini juga bisa hoki-hoki di tangan V Gaming. Let's go, satu kali gacha, guys. Dapat lagi, guys. Asli sumpah. Ini apakah tangan V Gaming hoki atau memang drop rate-nya sengaja dinaikin sama Moonpun gitu loh. Nah, ini belum pernah gacha nih ya. Coba kita satu kali lagi, kita buktikan apakah dia udah pernah gacha atau belum, guys.
Soalnya kalau belum pernah ini bakalan dapat COA lagi. Nah kan, akunnya belum pernah gacha dan hanya satu kali gacha saja. Widih gila. Langsung gaskan guys buat teman-teman yang belum kepilih sama VE Gaming yang udah level 75, kalian coba top up 50 diamond dan coba kalian gacha satu kali. Semoga kalian hoki guys. Kita lanjut lagi di akun ke-6 dengan nickname Hinata ya. Diamondnya cuma ada 19, kita top upkan dulu 170. Nah, langsung masuk cepat banget tuh top up di VE Gaming guys. Hitungan detik doang pokoknya guys. Langsung dapat guys, benar-benar dah top up di VE Gaming Store nih. Hoki parah. 50 diamond doang guys. Nah, belum gacha juga tuh. Lanjut, satu kali lagi. Kita lihat apakah dia sudah pernah satu kali gacha atau belum. Belum guys, jadi ini juga fresh. Belum gacha sama sekali. Let's go, ini dia. Apakah kalian sudah yakin guys? Ini udah akun ke-6 loh. Bayangin, udah 6 akun kita gacha itu gak sampai di atas 150 diamond guys. Dan ini akun terakhir dengan nickname Ki ya. Diamondnya lumayan banyak juga tuh, tapi gak apa-apa lah, kita nambahin 170 diamond. Let's go. Langsung masuk jadi 582. Langsung saja gacha satu kali. Let's go. Dapat lagi guys. Guys dapat lagi. Satu kali gacha doang. Ini drop rate-nya 100% guys. Bukan 90%, bukan 80% guys. 100% drop rate-nya. Belum gacha loh akun ini. Kita lanjut ya, gacha kedua. Lihat nih, dapat COA lagi. Nah tuh, dapat COA lagi guys. Berarti benar-benar ini drop rate-nya 100%. Oke, mungkin itu saja untuk sesi gacha akun subscriber. Buat teman-teman yang belum kepilih sebagai pemenang, pantengin aja terus Instagramnya VE Gaming. Siapa tahu ada giveaway dadakan lagi guys ya. Untuk link Instagramnya bisa cek aja di deskripsi guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.